12 Master Plan Traffic. Hari ini adalah hari yang ke-75 untuk #99 hari video live challenge. Dan 12 lah Master Plan Traffic ni, ini adalah kira siri saya yang ketiga untuk untuk berkenaan tentang tajuk traffic. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana master plan, 12 master plan ini akan membantu dalam bisnes anda, dan dalam masa yang sama akan merubah you punya mindset, akan menambah ilmu anda untuk kembangkan you punya bisnes, dan untuk lebih jauh, lebih ke hadapan lagi daripada usahawan-usahawan lain. Dan you tak gunakan teknik yang sama dengan mereka, ini you gunakan teknik yang berlainan. Okay, jadi apa dia 12 master plan traffic yang kita akan belajar pada hari ini? First kali saya nak bagi tahu, hari ini adalah hari Isnin, iaitu 14 Mei, dan saya baru dapat berita tadi. Saya tengok sebenarnya dah diumumkan pada pukul 4 petang tadi, sebenarnya pengumuman tentang perpindahannya kedutaan Amerika Syarikat ke kedutaan Amerika Syarikat di dalam Israel, yang dia dah masuk ke dalam Baitul Maqdis. Dan berita ini kenapa penting bagi kita umat Islam dalam dunia Islam? Sebab Amerika Syarikat adalah kuasa besar. Jadi benda ni saya harap bagi semua saudara-saudara Islam saya di luar sana, saudari Islam saya di luar sana, ambil berat kena tentang video ataupun report pasal benda ni. Dan sebenarnya kita memang dah berada di akhir zaman. Dan pesanan saya kepada semua untuk ambil tahu pasal benda ni, ini adalah pesanan kita bersama, dan supaya kita tak leka di saat hari Nakba, iaitu hari 15 Mei, iaitu hari esok. Pada video ini dibuat ialah 14 Mei, hari esok iaitu 15 Mei. Dan Rothschild family pula punya meeting board of director pada 17 Mei, iaitu pada waktu kita start berpuasa. Kalau you tak tahu siapa Rothschild family, you kena google, you kena baca berkenaan tentang apa benda tu. Okay, itu sedikit sebanyak sebelum saya teruskan berkenaan tentang business. So benda yang kita patut fikirkan juga, sebab ianya berkenaan tentang hidup dan mati kita. Hidup kita bukan untuk semata-mata mencari wang. Okay, hidup dan mati kita adalah kerana Allah SWT. Dan apa yang kita buat, kita berikan manfaat, ini semua ini adalah untuk kerana juga Allah SWT. Jadi ilmu yang saya ajarkan ni, anda gunakanlah. Semua ilmu yang saya ajarkan ni anda gunakan. Saya bagi semua ilmu ni percuma, dan saya tak harapkan apa-apa saja daripada anda. Kalau anda tak nak share saya punya video ni, saya tak ada masalah. Tapi saya akan buat apa yang saya buat. Saya akan share dan saya akan teruskan share. Saya akan konsisten buat iklan, buat Facebook ad, Google AdWord. Sebab saya tahu saya kena cari rezeki dalam masa yang sama, mengajar orang, membantu usahawan. Bukan sebab saya nak bantu usahawan saya nak dapatkan duit saja, tetapi saya nak bantu usahawan yang terkapai-kapai mencari-cari di luar sana cara sebenar, dan supaya dapat mengubah mindset, supaya ada kebebasan masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan manfaat kepada orang lain, supaya ada duit lebih untuk bersedekah, untuk infakkan ke jalan Islam, supaya ada duit lebih untuk membuka tahfiz, untuk membantu agama kita, untuk membantu umat kita supaya sedar tentang akhir zaman, dan memberikan dakwah dalam masa yang sama kepada semua saudara-saudara baru, mencari saudara-saudara baru.
Okay, jadi itulah tugas kita sebenarnya di dunia ini, iaitu sampaikan. Jadi hari ini tajuk kita 12 Master Plan Traffic. Saya akan terus pergi pada tajuk hari ini. Saya akan berikan ilmu macam biasa. Dan 12 Master Plan Traffic ini adalah untuk bisnes. Apa itu traffic? Seperti yang saya sebutkan, ianya bermaksud adalah traffic pelawat kepada ataupun prospek kepada bisnes kita yang melawat bisnes kita yang akan berubah menjadi customer ataupun menjadi klien. Okay, jadi first sekali tajuk point pertama sekali dia adalah urutan. Okay, urutan first sekali you kena baca, you kena tahu, you kena ambil tahu tentang you punya bisnes baik dan buruknya, dan you ambil leverage. Okay, dalam formula A saya cakap pasal leverage pertama sekali. Formula A saya ialah leverage, monetize, scale up and then rinse, repeat. Dan dalam formula 12 master plan traffic ni, first kali leverage juga. Maksud dia sama juga. You leverage competition, market and then you perbaiki untuk you scale up di masa akan datang. Okay, jadi pertama sekali ialah leverage. Leverage simple, you ambil yang baik daripada you punya pesaing dalam punya industri ataupun yang tak ada lagi you nak wujudkan, you ambil yang baik tu, laksanakan. Dan benda yang buruk dalam you punya business, you punya jenama, you buang. Dalam you punya competitor ataupun jenama besar, you buang. Jangan you pula buat kesilapan yang sama. Maknanya you ada data dan analisa untuk buat keputusan yang tepat dan betul. Leverage. Okay, yang kedua ialah keyword. Keyword main peranan penting. Sebab bila you sendiri beriklan dalam AdWords, you buat blog post, you buat, you tengok video, semuanya is about keyword. Sebab apa saja yang you type dekat online itu adalah keyword. Ingat, keyword. Jadi setiap apa saja tajuk yang you cari, dia memerlukan keyword juga untuk you masukkan. Dan result dia juga adalah disebabkan keyword yang you type. Jadi bagaimana keyword ini main peranan dalam you punya business? Keyword ni you kena ambil tahu, let's say you punya niche, you punya bidang ialah berkenaan tentang kesihatan ataupun pasal self development. You punya market berkenaan tentang promotoran. So you kena tahu keyword, the main keyword, let's say motorsport, promotoran, dalam bidang kecantikan, health, maybe beauty. Okay, and then kalau berkenaan tentang self development, apa, you cari brand yang ternama ke, brand Tracy, Tony Robbins, maybe semua-semua yang you dapatkan ni, you kena tahu keyword-keywords dia. Okay, itu yang kedua, keyword. Okay, then yang ketiga, you kena ada tracking and tag. Tag and tracking ni, tag dalam Google, dia ada Google Tag Manager, di mana you tag, you set up Google Tag Manager dan juga tracking. Tracking salah satu software yang saya gunakan dan saya sarankan ialah Hotjar. Okay, hotjar.com. You boleh search hotjar.com. Saya tak nak type, saya nak semua yang tengok video saja akan dapat benda ni. Saya ulang lagi sekali, hotjar, jar balang, hot hot panas, hotjar.com. okay, hotjar.com, dia ada heat map, heat mapping, di mana kita boleh nampak pergerakan mouse ataupun scroll dekat handphone ataupun dekat laptop, pergerakan di ke mana orang tekan, ke mana orang tarik, ke mana orang pergi dalam you punya website ataupun you punya landing page. Itu tracking. You ada heat mapping apa semua. And then you set you punya, let's say Google Analytics, analytic pun wajib you letak. Dan juga you letakkan tag manager, of course you letak. And then you ada Facebook Pixel juga. You install Facebook Pixel dalam you punya website you sendiri. Okay, itu yang ketiga, leverage pertama. Yang kedua keyword. Yang ketiga tagging and tracking. Okay, so yang keempat, set up social media. Ini adalah 12 master plan traffic.
So tadi yang pertama leverage, yang kedua keyword, yang ketiga tag and tracking, yang keempat sekarang saya sedang explain setup social media, SM, social media. Social media bermula maybe common yang you tahu, you set Facebook, you set Google Plus, you set YouTube, apa Instagram, and then you set channel Google. Okay, saya dah sebut Google Plus, Pinterest, and then pastikan you ada web sendiri, website sendiri. Okay. So setup social media, pastikan you setup untuk you punya jenama ataupun you punya business, di mana ia akan membantu banyak dalam you punya business. Bila you dah setup you punya social media, you dah set you punya umpan, and then itu yang seterusnya saya akan explain. Sebab point yang seterusnya, yang ketujuh, yang ke-8 dan juga yang last kali, itu yang amat penting yang you kena tahu. So you kena stay, you kena stick sampai habis video ni. Pastikan anda share dalam masa yang sama. Okay, jadi yang keempat ialah setup social media. Pastikan you setup setiap satu. Bermakna jangan setup account sahaja. Pastikan kalau you ada Facebook, you set Facebook page. Facebook page. Kalau you tak tahu Facebook page apa, you set public figure saja, nama you sendiri. Sebab bila you nak beriklan, orang suka dengar, di antara jenama ataupun bisnes dengan orang, orang suka tengok dan dengar dan nak berinteraksi, engage, okay? Nak engagement dengan manusia, dengan nama manusia, bukan jenama sahaja. Jadi untuk permulaan, jika orang belum kenal you punya brand ataupun you punya business, start dengan nama you sendiri. Maknanya you set you punya Facebook page public figure, nama you sendiri. Contoh macam saya ni, Muhammad Ali Munin, under public figure. Okay, so itu dia setup social media. Dan untuk Instagram pula, you tukar bila you dah login Instagram, register, and then you switch pada business account. Pastikan you buat dulu Facebook page, and then you buat you punya Google Gmail sendiri, you ada Google Plus, and then you buat account YouTube channel. Pastikan YouTube channel pun under you punya nama. It depends pada you sendiri, apa you punya hala tuju dalam business ataupun you punya vision. Okay, so itu yang keempat, setup social media. Pastikan you set up semua. Dan dalam masa yang sama, LinkedIn ni dia adalah social media untuk usahawan. Okay, so dia macam sama macam Facebook, tapi dia lebih kepada usahawan dan lebih profesional lah dalam tu. Okay, itu yang keempat. Yang kelima ialah umpan. Umpan yang kelima, umpan apa? Maknanya you sediakan you punya lead magnet, you sediakan you punya opt-in page. Lead magnet maksudnya you bagi free ebook. Salah satu contoh yang common dan biasa yang kita tengok di luar sana, orang beri buat iklan ataupun promote dekat luar sana, maybe dia orang dapatkan you punya contact number phone ataupun email, tapi menggunakan umpan. Dan umpan ini semestinya dia menarik minat kita punya bakal customer, bakal kita punya client. Jadi umpan tu you kena standby. Sama ada tak semestinya ebook, maybe you buat tips harian yang you akan bagi by email marketing, messenger marketing, antara dua ni. For starting, maybe kalau you tak tahu apa itu email marketing, dalam masa yang sama you belajar email marketing, tapi starting you buat dulu gunakan messenger marketing. You nak belajar messenger marketing, you boleh je Google, you tengok saya punya YouTube channel dekat previous video saya yang sebelum ni, saya ada letakkan YouTube channel saya, ataupun type auto PM, auto reply, then you akan dapat full tutorial berkenaan tentang messenger marketing. Okay, dan di situ you boleh set you punya landing page, you boleh create. Kalau you nak bagi free tips setiap hari, you boleh set automation untuk subscriber you sendiri, database you dapat message setiap hari. Okay, and then dalam masa yang sama you dah baca tengok tutorial tu, dan you kena buka
dekat you punya desktop ataupun you pergi cyber cafe, gunakan manychat.com. Itu adalah software dia, manychat.com. Okey, itu yang kelima, umpan. You set umpan. Maknanya sama ada e-book ataupun free tips harian. Okey. So, yang keenam, initial AdWord iklan. Maknanya you set you punya iklan AdWord. Pertama sekali, sebelum you buat Facebook ad, you buat dulu permulaan, you open, you start iklan AdWord. Okey, maknanya bila you dah set tracking dalam masa yang sama, you dah selepas tu mesti you nak buat iklan. You dah set you punya Google Tag Manager, you dah set you punya Facebook Pixel, you dah set you punya Google Analytics. Maknanya sebenarnya lepas ni you nak buat Google AdWords. Jadi permulaan you kena buat Google AdWords. And then you akan dapat pattern dia daripada segi you set semua iklan tu dan ada pattern tersendiri. Maknanya you dapatkan customer yang berpuas hati. You buat iklan gunakan testimoni, bukan penghargaan. Testimoni, and diorang berikan testimoni berkenaan tentang you punya produk. Bukan cakap pasal cantik, bagus apa semua, tapi benda yang lebih terperinci, benda yang lebih emotional. Jadi itu iklan. Maknanya cara bagaimana you nak set up iklan tu pun penting. Initial AdWord, maknanya set up benda tu and then terus launch. Okay, selepas tu you terus scale. Maknanya scale up dalam masa yang sama, scale up you punya Google AdWord, iklan Google AdWords anda. So scale up daripada maybe you letakkan RM3 ataupun RM5, and then you naikkan kepada RM10, okay, ataupun RM15. Dalam waktu you dah tahu data dan analisa dia, you kena tambahkan. Maknanya pada timing yang sesuai waktu tu. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh ialah scale AdWord. Yang keenam, initial AdWord, AdWord launch. Okay, yang ketujuh ialah scale AdWord anda. Okay, iklan AdWord anda. Okay, itu yang ketujuh, scale up Google AdWord. Yang kelapan, initial FB ads launch. So maknanya you terus launch selepas you dah scale up. Sebab kenapa start dengan initial AdWord launch? Sebab dekat AdWord bukan saja you buka untuk bagi orang tengok. Dekat AdWord kebiasaannya pergi dekat AdWord, AdWord ni dia akan bagi iklan, sama ada kalau you nak buat iklan video YouTube ads. Dalam YouTube nama dia Google Video Ads, tapi sebenarnya dia akan pergi kepada YouTube. Okay, so bila you buat Google, orang banyak pergi ke Google sebab nak mencari penyelesaian kepada masalah dan mencari maklumat tertentu. Jadi kebiasaannya memang 85% orang akan membeli dekat Google AdWords. Dia orang dapat kena relevant dengan dia orang punya carian, dan dia orang dapat dia orang punya solution daripada you sendiri, dia akan terus beli banyak. That's why kenapa terus initial AdWords AdWord launch. So maknanya you dapat sales dahulu daripada situ, and then baru initial FB ad launch. You launch FB ad dalam masa yang sama. Dan by the way, di belakang you kena tahu point yang ketiga. Point yang ketiga iaitu tag dan tracking berjalan. Maknanya Google Tag Manager, you punya Google Analytics and you punya Facebook Pixel pun akan firing up. Dia akan menunjukkan data-data dan analisa yang di mana you boleh gunakan untuk you buat keputusan. You nak scale up setiap satu you punya iklan dan you nak buat expense. Okay, so itu yang ke-8, initial FB ads. Dan yang seterusnya sama macam Google AdWords, you buat scale up you punya Facebook ads. Facebook ads, iklan tu semua pastikan you scale up. Mana yang berkesan, mana yang yang kempen dia betul-betul convert. Maknanya conversion tu betul-betul menjadi daripada traffic, you convert untuk menjadi sales gunakan satu jenis iklan tu. Okay, maknanya you perbaiki dalam masa yang sama. Sebab semalam saya ada cerita berkenaan profit growth formula. Profit growth formula, bagaimana you nak gunakan teknik Kaizen, gradual improvement, you perbaiki setiap bulan at least 10%. Tapi you nak buat lebih pun lagi bagus. Dalam masa sebulan you nak buat 50% ke 100% berlipat kali ganda pun tak ada masalah. Okay?
Benda yang baik jangan ditangguhkan. Scale FB Ads itu yang ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Scaling FB Ads. Okey, yang ke-10. Yang ke-10, 12 master plan traffic. Yang ke-10 ialah Content Factory. Content Factory maksudnya, saya pernah sebutkan dalam video-video saya sebelum ni, first kali you nak capai under 1 million, you kena jaga content, bagi content, selalu bagi content. Orang nampak you bagi content, sama ada video ataupun blog post ataupun posting, yang selalu you bagi content tertentu, ilmu. Okay, untuk bawah 10 juta, you kena jaga database dengan baik. Tapi you nak dapat database dengan baik, jaga database dengan baik, kena start daripada bawah juga. Maksudnya you kena start jaga database daripada from start, from bawah, from beginning you buat business. Okay, untuk bawah daripada berapa millions above, 10 million above, 10 juta ke atas, itu you jaga trust and relationships. Okay, so di situ of course they start from bawah juga. Okay, you start daripada content juga and from database juga, daripada bawah juga seiring dalam masa yang sama. So Content Factory, you sediakan sediakan you punya content-content video, content-content blog post, posting, sama ada bila you sediakan Content Factory, you tahu first kali bila you buat content, you nak buat dekat Facebook dahulu ataupun WordPress. Disarankan sebenarnya buat dekat website dahulu, and then pada Facebook page, and then baru kepada Google Plus, pada YouTube, and then baru pada Instagram. 5 ni. Okay, Content Factory. So first kali apa? Pada you punya website, pada you punya Facebook page, and then pada Google Plus, YouTube channel of course, and then pada you punya Instagram. Okay, and last kali, jika you rasa tak, kalau you dah ada LinkedIn, okay, apps social media LinkedIn, pastikan you buat LinkedIn dalam masa yang sama. Okay, so Content Factory itu yang ke-10. Content Factory maknanya kilang content. You sediakan semua content tu, sama ada untuk schedule benda tu, dijadualkan isi-isi itu tertentu, sama ada quotes, sama ada content, isi maklumat, ilmu yang you akan jadikan dia schedule dalam you punya marketing nanti. Okay, Content Factory pastikan apa tajuk-tajuk yang you nak cari. Ada cara dia, bagaimana cara you nak dapatkan Content Factory. Saya akan ceritakan lebih lanjut bagi sesiapa yang akan join saya punya webinar. Hashtag tips trillionaire effective. Hashtag tips traffic trillionaire. Pastikan anda komen dekat bawah, saya akan bagi link untuk join private group. Private group hashtag tips traffic trillionaire. Okay, private group tu memang private untuk orang yang betul-betul serius nak bagi, saya nak bagi kepada mereka yang nak belajar sahaja. Okay, so pastikan anda komen dekat bawah, sama ada dekat YouTube ataupun dekat Facebook, pastikan anda komen juga bawah, saya akan bagi link khas kepada anda. Okay, so itu yang ke-10. Yang ke-11, okay, yang ke-11, content syndication. Apa itu content syndication? Senang cerita, you kena cross benda tu, kena cross. Bila first kali you buat content dekat Facebook, let's say macam saya buat Facebook live, saya kena cross promote benda tu. Let's say daripada Facebook, saya masukkan dekat dalam YouTube channel saya, and then dalam masa yang sama saya terus masukkan dekat saya punya Google Plus bila dah masuk dekat YouTube, and tajuk-tajuk tu memang kena. And then dekat Instagram pula saya post juga, tapi by the way, saya Instagram saya kurang sedikit sekarang, tapi saya saran kepada anda, you buat semua syndication tu, you cross semua, you post dekat satu, you post dekat semua sekali. Okay, dekat LinkedIn, dekat Twitter ke, dekat you punya Google Plus, dekat GitHub ke, terpulang pada anda di mana yang anda berada untuk you punya customer, target customer ataupun you punya client. Okay, content syndication amat penting, sebab dalam masa yang sama, bukan bermaksud you punya content di situ saja. Maybe
you buat iklan. Kalau you buat iklan, you buat iklan sama ada paid review, you letakkan you punya iklan tu dekat satu Facebook page yang besar, you letakkan you punya iklan dekat dalam website, orang blog post mereka berkenaan tentang you punya produk, you punya service. Okay, so ataupun content yang you berikan, you bagi kepada mereka untuk menjadi rujukan kepada you sendiri. Maknanya dia letak link kepada you punya website. Alright, so itu content syndication nombor 11. Nombor 12, okay, nombor 12 ini sangat penting. Kalau banyak orang yang ditanya, kalau orang, kenapa banyak underground, banyak usahawan yang duduk underground, cikgu-cikgu yang duduk underground ataupun usahawan yang jadi kaya underground, tapi kalau you perasan, kenapa dia tak famous, dia jadi kaya tapi dia tak famous, apa yang dibuat sebenarnya? Maknanya dia duduk underground. Satu benda yang dia tak buat, usahawan tu bila dia nak berkembang maju, satu je dia punya word, iaitu poin yang ke-12 ni, 12 master plan traffic. Poin yang ke-12 ni amat penting, dan bila you buat benda ni, you akan expand lebih besar. Dan by the way, memang nama dia expansion. Ingat ayat ni, bagaimana you nak go big. Maybe you muncul dekat CTV, you muncul dekat surat khabar, you muncul dekat dalam benda posting yang viral. So itu adalah expansion. Maknanya selepas you dah buat semua ke-11 yang lain, expansion amat penting last kali. So di mana mungkin anda berhajat untuk buat content viral ke, video viral ke, ataupun you nak buat keluar pada video, pada TV ke, TV-TV channel yang kena dengan you punya market, you punya niche tersendiri. Maknanya you fokus dekat situ, you expand you punya jenama ataupun you punya business. Okay, expansion amat penting selepas you buat yang ke-11-11, yang semua daripada 1 hingga 11 master plan traffic ni. Traffic apa dia? Daripada pelawat bisnes kepada bisnes anda, pelawat saja ataupun prospek, dia menjadi customer. Okay, so expansion last kali amat penting. So saya nak recap balik, point yang nombor 1 leverage, point nombor 2 master plan, yang kedua ialah keyword master plan, yang ketiga tagging and tracking master plan, yang ke-4 setup social media master plan, yang ke-5 umpan 1 2 3 4 5 master plan, yang ke-6 initial AdWords launch, yang ke-7 master plan, yang ke-7 scaling AdWords iklan tu lah master plan, yang ke-8 initial Facebook ads launch, maknanya you buat iklan Facebook ads selepas AdWords, ikut urutan tu. Master plan yang ke-9, yang ke-9 scale Facebook ads, and then master plan yang ke-10 content factory. Pastikan you ada content factory, kilang content anda, di mana you nak dapatkan content, you cari je dekat kilang content anda ni. Maknanya you dah list mana yang you nak buat, hari apa, hari apa. Macam saya sendiri, saya dah bagi tahu hari apa saya nak buat apa, hari apa saya nak buat apa, dan saya tahu saya punya planning bagaimana saya nak buat. Content factory nombor 10. Nombor 11 content syndication. Content syndication, and then yang ke-12 ialah expansion. Okay, expand you punya marketing, melebih, meluas. Dan by the way, ingat benda pertama sekali, kalau you belajar semua poin ni, you belajar semalam ataupun kemarin, dia tak penting kalau you tak fokus, kalau you tak tahu pada satu benda ni, iaitu you belajarlah pergi Dr. Azizan Osman MMM ke, MKK ke, you pergilah, tapi you tak tahu satu benda ni, you akan hancur. Malahan kalau you buat marketing, you jadi semakin besar, you akan jatuh, you akan lingkup, you akan mati. Sebab apa? You tak tahu satu perkara ni. Dalam bisnes paling penting bukan marketing nombor 1. You kena tahu nombor 1 ialah vision. Okay? Di mana datangnya pengurusan atau marketing? Marketing datangnya nombor 2. Okay? Dalam masa yang sama, of course, management. Okay?
So vision itu amat penting. Sebab bila you tahu you punya vision, iaitu you punya hala tuju dalam business, you akan tahu juga you punya business model. Business model you apa yang you lakukan dalam you punya business. And then dalam masa yang sama, you tahu you punya vision, vision, you punya mission, and then you punya objective. Dan along the way, bila you dah expand you punya business, business you dah semakin besar, you dah ada marketing yang bagus, traffic semua yang dah bagus, and then you punya pengurusan pun you dah bagus, last sekali you akan berkembang dengan secara growth. Okay, akan growth sendiri by automatic. Okay, so itu dia 12 master plan traffic. So itu untuk tajuk kita hari ini. Dan bagi sesiapa yang tengok saya punya video live ataupun video rakaman saya ni, tolong kalau tengok dekat YouTube, pastikan anda subscribe dekat bawah dekat channel saya, and then pastikan anda join notification squad, ada gambar macam bell tu, pastikan anda tekan and join. Setiap kali saya post upload video baru dekat YouTube channel saya, anda akan dapat notify. Ataupun anda dekat Facebook, pastikan anda like saya punya Facebook page, pastikan see first supaya tahu setiap kali saya live, anda dapat join dan dapat info. By the way, terima kasih. Saya tak dapat apa-apa maybe, tapi saya dapat pahala insyaAllah. Jadi saya doakan kepada anda supaya dapat manfaat daripada sedikit sebanyak perkongsian dan ilmu yang amat bernilai ini. Saya harap anda gunakan sebaik-baik mungkin. Ini bukan ilmu yang jikai-jikai ataupun ilmu yang murah. Okay, ini adalah ilmu yang sangat bernilai untuk you tingkatkan you punya sales selepas you tahu you punya vision. Sebab Alim Academy, kita punya kepakaran, saya, kepakaran saya ialah melahirkan usahawan visionary, dan saya punya one word ialah vision. Okay, dan tagline kami ialah vision is passion to change. So itu dia kita punya 12 master plan traffic. Dan saya Muhammad Ali Munen, pastikan anda share saya punya video live ni, berikan manfaat kepada orang lain. Anda juga dapat pahala, bukan saja fikir pasal masalah, fikir solutions. Okay, so saya Muhammad Ali Munen, founder kepada alimacademy.net. Dan ingat, okay, vision, okay, vision is passion to change. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita jumpa hari esok untuk tajuk misteri. Okay, kita ada tajuk misteri pada hari esok. Terima kasih kerana anda stay sehingga akhir. Pastikan anda share kepada orang di luar sana untuk mereka dapat manfaat yang lebih daripada diorang punya diri sendiri ataupun diorang punya bisnes jenama mereka sendiri, ataupun found kepada diorang punya jenama ataupun bisnes lah. Ya, yeah. Okay, kita jumpa esok. Dan ingat, pastikan anda, pesanan saya yang terakhir ialah solat hajat. Okay, untuk kita punya saudara di Palestin. Dan sejati kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, ialah doa. Okay, dan pastikan anda bangun tahajud setiap malam. Bangun tahajud setiap malam, pastikan. Dan anda kalau nak dapat rezeki, solatlah duha. Okay, jadi pesanan saya untuk saudara kita, solat hajat dan solatlah tahajud untuk malam ini, untuk mereka, semoga mereka selamat dan dipermudahkan segala urusan. Dan kita doakan supaya kita buat yang terbaik untuk mereka juga. Kita kembangkan, kita berikan manfaat kepada orang lain supaya kita dapat merubah. And that's why juga saya punya tagline ialah vision is passion to change. Sebab saya sendiri nak merubah dunia dan nak mengubah semua supaya orang yang bukan Melayu ke, yang bukan Islam, masuk dalam agama kita dan memahami dan mencintai agama kita, Islam yang dicintai ini. Okay, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk dan kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Wallahualam bisawab. Kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.